Alright, kembali lagi. Kali ini saya gak cuma sama Andira seorang diri, ada empat wanita cantik. Genit banget. Perkenalkan pemirsa, hari ini udah ada Starbee. Hai. Boleh kenalin gak masing-masing namanya siapa? Dari Abel dulu. Iya, udah kenal ya? Udah kenal. Halo, nama aku Abel. Halo, nama aku Sheila. Aku Chelsea. Aku Kezia. Oke, kamu siapa? Aku Andira. Oh iya, Andira. Ini usianya masih rata-rata berapa tahun ya? 16 sampai 17 tahun. 18. Kamu paling tua ya, padahal 18 tahun ya. Kalau saya ya beneran tua, 29. Nah ini asli Jakarta atau aku selalu dengar kayaknya harus travel jauh ke Jakarta buat perform di Rumah Musik Indonesia? Kita asli Bandung. Oh ya, Bandung. Kita Bandung semua. Nah ngomong-ngomong soal Bandung, berarti Starbee ini udah terbentuk dari kapan? Kita udah terbentuk dari Desember 2018. Oh Desember 2018, tuh Dir, dari Desember 2018. Kamu udah bisa ngomong? Lo, nih kamu mau nanya apa sama adik-adik Starbee? Aku sebenarnya pengen cari tahu nih, awal mula terbentuknya ini ketemunya gimana sih? Terus membangun chemistry bareng-barengnya tuh gimana? Apakah emang udah temenan dulu sebelumnya atau? Apalagi masih muda-muda gitu kan. 2018 berarti usia kamu masih 10 tahun ya? Oh, enggak dong, 16 ya. Itu gimana ceritanya awalnya? Ya jadi awalnya tuh aku kan emang suka dance. Terus ada kenalan aku ngajakin buat bikin cover dance. Oke. Ya buat cover-cover dance K-pop di gitu. Di TikTok? Enggak, cover kayak misalnya lomba gitu. Aku emang suka, aku bilang ya aku mau dong. Pasti aku mau, ya. Kata terus ditanya lagi, ada gak teman kamu yang sama katanya yang berpotensi juga di bidang dance atau ya gitu. Nyanyi. Ya. Nah, akhirnya ketemu Abel, Chelsea dan enggak, aku tuh nyaranin Sheila. Sheila dulu. Iya, teman-teman aku yang ketemu yang berbuat yang aku saranin tuh ya? Cuman Sheila doang yang keterima. Oh, ya. Akhirnya baru Abel sama Iya, kita ketemu Chelsea itu waktu di lomba dance cover. Iya, waktu itu ketemu Chelsea dan manajer kita ngubungin Chelsea buat ikutan. Udah gitu kalau Abel di tempat latihan kita, ada Abel juga kebetulan lagi latihan buat PON. Jadi kita ajak juga, terus chemistry-nya jadi kebentuk. Jadi dari teman-teman ke teman gitu nih akhirnya. Gitu. Teman jadi demen, enggak? Ini Calvin emang agak genit, udah gak usah didengerin ya. Nah berarti kaptennya di sini Kezia ya? Apa? Kaptennya? Kapten. Kita agak Abel. Kita leader sih. Leadernya Abel. Oh leadernya Abel. Iya. Oke. Nah ini menjaga keakraban kalian berempat gimana sih kira-kira? Kita tuh gimana ya? Kita kan pasti karakternya beda-beda kan ya, masing-masing ya. Personilnya tuh. Kita jaga kekompakannya tuh. Awalnya emang mungkin ada bedanya, kayak Abel tuh kan hip hop, Sheila tuh tari tradisional, Chikes ladies, terus aku kayak K-pop dance cover, dan kita tuh body ininya kan beda-beda kan. Ya, terus kita berusaha latihan terus, nyamain, kita latihan vokal kayak aku gitu. Aku juga udah lihat nih di YouTube-nya ada latihan dance, semua kan ada di YouTube-nya. Nah ini pasti yang nonton nih udah fans-fans Starbee pengen tahu mungkin Instagram-nya apa, boleh dong dikasih tahu masing-masing dari Abel. Kamu yang mau tahu ya? Aku. Kalau kita ada Instagram Starbee Official, terus personalnya aku Annabelle underscore SJY. Oke. Kalau kamu? Kalau aku Sheila underscore Fernanda. Kalau aku Chelsea Van Meyer. Kalau aku Kezia titik Lizina atau Kezia.Lizina. Nah YouTube-nya setiap hari apa? Posting atau? Kalau kita YouTube sih di YouTube Starbee. Di YouTube-nya Starbee. Ya Starbee. Senin. Setiap hari Senin? Setiap hari Senin. Kalau aku setiap Senin, Rabu, Jumat. Nanti kita bisa collab ya? Siap, boleh. Bisa aja nyelipin. Aduh ampun. Coba tapi pertanyaan buat adik-adik kita. Gue mau nanya nih. Pengen nanya kalau misalkan abis ini ada project, apakah ada? Atau bisa dikasih contekan-contekan dikit gitu? Kalau project kita mungkin lagi nyiapin perform selanjutnya ada, terus mungkin buat next single sih, masih dibicarakan. Mantep banget. Semua yang lagi nonton jangan lupa untuk dengerin lagunya di semua streaming digital apps. Terus juga ada YouTube-nya setiap hari Senin, Dir. Terus Instagram-nya tadi di follow. Kalau aku Instagram-nya Calvin Jeremy, kamu apa Instagram-nya?
Andira underscore 83 itu bukan tahun kelahiran ya. Ah bohong, 83 ya. Udah ah. Ya udah pokoknya abis ini masih banyak keseruan lainnya. Ya? Tentunya masih di Rumus Rumah Musik Indonesia.